lihat guys, cipratan airnya itu berasa banget di sini banget gitu guys. Kiri ini entah itu ada berapa meter dari atas, kira-kira sekitar 25 meteran mungkin ya guys. Kirinya bagus, indah guys, tapi memang dibiarkan begitu saja guys. Memang ini masih alami, belum ada belum ada sentuhan-sentuhan. Vlogging guys. Guys, perjalanan kali ini kita dari Cicendo Bandung menuju Surade guys. Kita akan melewati Soreang, terus Ciwidey. Jadi kita ke jalan alternatif guys. Jalan yang mudah-mudahan sih nggak macet, nggak ada macet guys gitu. Dan pemandangan di sekitar jalanan ini akan menakjubkan guys, karena di pinggir jalan pun ada air terjun guys, dan pemandangannya itu indah-indah banget. Kita juga akan melewati Ciwidey guys. Ciwidey terkenal dengan wisatanya ya, banyak destinasi wisata di sana guys. Jadi guys, bagaimana keindahan dan keseruan kita melewati perjalanan melalui jalan-jalan ini. Jangan kemana-mana, tetap di D2 Vlogging. Jangan lupa like, subscribe, and share-nya guys. Lihat guys pemandangannya guys. Di depan guys sudah kayak di Bukit Teletubbies guys. Anda tahu kan film boneka yang terkenal Teletubbies itu tuh persis banget guys. Itu indah banget guys. Tuh lihat kan guys, kayak pemandangan kayak di film Teletubbies guys. Cakep, tapi ini real nyata guys. Tahu yang pasti kirinya indah banget guys. Tinggi banget ini, kiri ini berada di pinggiran jalan raya ya guys. Memang pinggiran jalan yang kita lalui guys, semua kendaraan melaluinya guys. Jadi ini pas di pinggir jalan raya, lihat guys, pas pinggir jalan raya guys. Jadi memang kalau kita lewat pun pasti akan terlihat banget gitu, tapi di sini memang belum ada belum dibudidayakan, belum ada wisatawan atau belum ada dijadikan tempat wisata guys. Cipratan airnya itu berasa banget di sini banget gitu guys. Kiri ini entah itu ada berapa meter dari atas, kira-kira sekitar 25 meteran mungkin ya guys. Kirinya bagus, indah guys, tapi memang dibiarkan begitu saja guys. Memang ini masih alami, belum ada sentuhan-sentuhan. Kita akan melanjutkan perjalanan lagi guys. Kita menikmati kirinya ya, sampai di sini aja guys, karena nggak tahu bisa berenang apa enggaknya. Memang tidak ada peringatan untuk hanya kemarin yang mandi sini untuk dilarang berenang, tapi kayaknya ngeri guys. Sebenarnya memang nggak ada wisatawan guys, memang belum dijadikan.
gitu guys. Ya Allah, dingin banget guys, dingin banget sikatannya sampai ke sini guys. Jadi seru deh pokoknya. Lihat guys, sampai sini banget. Di sini itu memang banyak sekali air terjun gitu guys. Jadi memang kaya akan air di daerah sini. Cuman memang belum tereksplor gitu. Tadi juga kita lihat di ketinggian itu kayak apa ya? Banyak banget, ada beberapa air terjun. Oh. Kan ini sampai mana kita ini sih? Ini apa namanya? Iya, narimu. Naringgul jangan. Naringgul. Guys, kita udah nyampe Naringgul. Kita sudah nyampe di Kabupaten Cianjur, guys. Jalanannya masih menurun. Kali ini kita menurun ya. Tapi turunannya itu berbeloknya itu seperti angka 8 guys, benar-benar ngelipet gitu berbeloknya ini. Jalanannya pun kecil guys, kita menuju ujung genteng ini, jalanan ini apa ya, pinggiran sawah. Dan pemandangannya sih cukup menakjubkan. Tengah jalur gitu. Takut-takutnya. Jadi konsentrasi ke ini, ke jalanan. Jalanannya meni sampai ngelipatnya sampai begitu kan. Kayak di Cikidang, jadi mengeri. Jadi kalau lewat sini bukan hanya pengemudi guys yang konsentrasi, penumpang juga konsentrasi guys. Seperti ini nih, lihat nih guys. Jadi benar-benar, aduh, apa sih namanya? Belokannya itu angka 8, benar-benar ngelipat gitu. Ngeri jadinya. Plus jalanan yang kecil tambah ngeri. Di sini juga tadi dari ketinggian kita lihat banyak banget air terjun ya kan guys. Tapi nggak, entah apa namanya, air terjun apa namanya nggak tahu saya. Ada beberapa air terjun yang kelihatan di atas gitu guys. Nih lihat udah berapa turunan yang kita lewatin seperti ini, sama persis turunannya ngelipat bukan 8. Tuh lihat dari sini guys, tidak terjangkau dengan kamera guys, itu kelihatan banget air terjun itu banyak banget guys. Tuh banyak banget, jadi kayak apa ya, kayak kita kayak di mana gitu ya, di sini gitu, tapi kayak di mana tuh lihat ada berapa ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelihatan banget. Itu paling gede, pohon paling gede, paling dekat kelihatannya. Butuh banyak, ya kan, banyak banget air terjunnya. Tuh guys, kelihatan tuh guys, tuh ini yang putih-putih itu. Ada yang patit. Tidak ada kata terlambat ya. Tuh,
Itu naik. Aloh. Alah, mau bawa-bawaan lagi. Mama deh. Aduh. Itu tanyakan tuh misalnya berapa, itu tanyakan itu nunggu itu dan ngebelok langsung. Tuh atas tuh. Tuh, indah. Tinggi banget. Tinggi banget di area atas panjang gitu ya. Kayak sungai di samping gunung gitu ya. Indah ya, kalau udah kayak gini. Udah mau keren gitu. Nikmat Tuhan manakah lagi yang kau dustakan? Tuh sebelah sana tuh punya apa? Sekitar jam 1 bukan? Di santai. Kita naik guys, jalannya itu naik nanjak guys. Turun dulu terus nanjak guys. Oh ini teh anu batu titik gulutuk teh kemarin ada video teh ya. Nah bangunan ini yang kelihatan kemarin. Oh di dia gulutuk batu teh. Nolong sore teh. Nah, ini nih. Batu itu tuh batu bahar apa batu. Kalian tuh gara-gara ada garis itu. Betul. Boleh dikane. Boleh dikane, dekat dekat. Curug gitu keluar dari sungai. Ini. Tidak terhitung apa. Kalau itu cukup banyak. Itu luasannya juga. Kalau ke Cikasoma, kalau ke sungai itu mah tadi kita ke situ ikutin air, bukan hanya ke Cikaso nyampe nya. Ke surga. Mati. Bui hong ke surga. Kumahamu ke neraka. Itu dia. Kalau udah ada, kalau yakin ke surga pada, kalau udah ada yang yakin ke surga mah pasti pada mau. Itu kali. Kiruhnya, yang bersihnya. Bukan usaha wacara astra gitu. Tadi mau tadi jenis yang lain. Tadi mau sebelah kiri, ini mau sebelah sini. Makanya tadi kan bertanya. Mobil ada orang tuanya guys. Udah ditunggu.